Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudiartanto 88 tepat Guna Putra. Kikuk-kikuk. Selamat malam buat palek-palek semua. Selamat malam buat bule-bule semua. Dimanapun panjenengan berada ya lek, saya doakan buat palek-palek dan bule-bule semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video saya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin robbal ya Allah. Dan semoga ya lek ya, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin robbal ya Allah ya Rob. Nah, alhamdulillah ya lek ya. Malam hari ini kita punya yang ganteng lagi. Kali ini ada Ras Kabin tahun 2011 2,5 ya. Buat penggemar 2,5 kita ready Ras Kabin ganteng. Mobil ini kita kasih harga 110 juta. Monggo nanti buat pale-paleku yang berminat, pale bisa langsung WA atau telepon di nomor 0821 3665 8682 ataupun di nomor 0813 9005 4708. Buat pale-paleku yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Buat pale-pale yang belum follow IG saya terus di Hartanto 88. Langsung saja kita cek, kita lihat. Ini dia mobilnya. Nah. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Ras Kabin ya lek ya, Ford Ranger Ras Kabin tahun 2011 lek ya. Warnane cowakep, abu-abune keren ya, ganteng banget lek ini lek. Nah, kita bakal review apa saja yang sudah kita pasangkan di mobil ini. Kita bakal infoin buat palek-palekku semua. Siapa tahu nanti ada palek-palekku yang berminat sama mobil ini, palek bisa langsung WA atau telepon di nomor 0821 3665 8682 ataupun di nomor 0813 9005 4708. 110 juta. Kita bakal mulai review dari bagian depan. Jadi ya, ini asli standar, warnanya juga STNK-nya sih abu-abu, tapi ini abu-abu ini kita buat yang agak tuaan ya, seperti itu. Jadi kelihatan mobilnya lebih elegan ya. Terus nih grill alhamdulillah rabbil alamin. Nah ya, grillnya warna hitam ya, dicat hitam dop ya. Terus nopolnya KH, pajaknya bulan 12/21. Ini kondisi pajaknya masih off, nanti kita bakal pajekin atau mau kondisi seperti apa ini. Apa adanya seperti ini juga boleh. Monggo, nanti bisa dipilih opsinya ya. Terus ini sudah ada tambahan garnish lampu ya. Ini garnish lampunya sudah ada, headlampnya juga masih lumayan bersih. Ini sudah ada fog lampnya juga. Jaring-jaringnya masih lengkap, masih komplit. Ini juga kemarin test drive PP ya. Dari Bogor ke sini. Alhamdulillah mesinnya mantap ya. Terus pelek, ini peleknya Toyota Hilux ya. Terus bannya pakai ukuran 275 70 ring 16. Makanya bannya kelihatan tebel ya. Bannya juga masih bagus-bagus semua. Dweller ya. Rak hammer sudah kita pasangkan. Push step juga sudah kita tambah di mobil ini. Seperti itu. Terus nih bed linernya juga sudah ada, belakang juga sudah ada garnish stop lampnya. Nih masih baru ya, lengkap dengan bumper belakangnya juga sudah ada, mantap. Itu untuk eksterior. Kita lihat untuk interior ya, dalamnya seperti apa. Bismillah. Nah, jok ori ya lek ya, joknya masih ori, kilometer 135.000 2011 ya. Lampu-lampunya
masih normal semua, plafonnya masih bagus, joknya ya, jok-joknya bagian dalam. Nah, buka kak. Nah, kondisinya seperti ini lek, kalau dibuka pintunya ya. Nih, jok-joknya juga sudah di cover. Bawah karpet sudah kepasang semua. Nah, ini ada sesuatu yang berbeda. Ini kita punya Android untuk T5. Monggo nanti buat palek-palekku yang pengen order Android seperti ini, kalau nggak salah itu harganya sekitar 3.600 kalau nggak 4 juta. Ini ya, layarnya juga bening sekali. Nih. Ya. Lengkap banget, ada YouTube, ada Waze. Ah, nih, lengkap sekali map-nya. Nanti tinggal dikonekkan mungkin ya seperti itu. Nih. Android untuk T5 kita sudah ready stock. Ini ada konsol box-nya juga di tengah, manual 4x4, 4x4-nya normal ya. Ya. Coba kita nyalakan mesinnya ya. Ini pakai busi pemanas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mesinnya juga enak banget starterannya ya. Setelan Bosch Pome mantap. Nah, ini untuk kelasnya 2011 ya. Setirnya masih terhitungnya masih lumayan bagus minusnya ini, tapi untuk bulletnya malah utuh sekali ya. Mantap. AC-nya juga dingin. Sun visor-nya juga masih bagus-bagus deh. Nah, ini ya. Android untuk T6. Monggo buat palek-palekku yang pengen order ya. Bisa order sama kita. Mantap. Oke, itu saja reviewnya ya untuk Ford Ranger Rush Cabin tahun 2011 pada malam hari ini. Kita kasih harga 110 juta. Monggo nanti buat palek-palek yang berminat, palek bisa langsung WA atau telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Terima kasih buat palek-palek semua. Jangan lupa like dan subscribe. Semangat tanpa sambat. Beto Dino, Beto Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk, kikuk.